It's not hot. Never hot. Scrap. Skitty cat cat. Hari ini untuk segmen kali ini, korang dalam segmen legenda. Untuk segmen legenda ni, kita akan kupas tentang legenda-legenda bola sepak dalam dunia ni. Yang mana budak-budak BBNU sekarang mungkin ada yang tak tahu. Untuk segmen kali ni, aku akan cerita tentang David Beckham. Okay, David Beckham ni dia lahir pada tahun 1975. Dia lahir dekat Leytonstone. Dia membesar dekat sana, dekat East London. Okay, dia join MU masa tahun 1991. Iaitu pada summer lah, masa hujung Julai tu dia join. Dan dia ni adalah part of class of 92. Okay, yang ada Rangnick, Gary Neville, Nicky Butt. Tahun 1992, dia orang dah menang FA Cup 1992 untuk kategori yacht ni lah. Beckham ni, dia terpaksa tunggu untuk league debut dia pada tahun 1995 masa lawan Leeds, iaitu pada bulan April 1995 dapat debut pertama dia dengan Manchester United di bawah kendalian Sir Alex Ferguson. Okay, kalau kau nak tahu, dia ni adalah geng-geng akademi yang mana zaman tu tak boleh pakai kasut warna-warni apa semua, dia kena pakai kasut yang warna hitam je ataupun warna putih sahaja. Tak boleh ada corak-corak ke. Kalau kau perasan, sampai even masa zaman Pogba main junior MU pun, dia kena pakai kasut hitam je. Kasi mungkin sebab tu kot dia belah ke Juventus. Okay, untuk kira United Beckham dia setelah pemergian Andrei Konciacki yang mengosongkan posisi right wing, dia telah mendapat peluang tu untuk main pada tahun 1995 lah. Dan untuk pengetahuan korang, dia score winning goal pada season tu masa lawan Chelsea semi-final FA Cup. Okay, United pada tahun tu, pada season tu, menang second double dalam sejarah diorang. Untuk first goal, first league goal, dia terpaksa tunggu pada tahun 1996, season 1996-97, yang mana Beckham ni, kalau kau nak tahu, dia score lawan Wimbledon masa tu dekat Selhurst Park, yang mana sekarang ni Crystal Palace punya stadium. Dia score dari jarak daripada halfway line, dia tendang, sup, terus masuk. Okay, sebulan lepas tu Beckham dapat panggilan untuk skuad kebangsaan England, yang mana dia mendapat debut melawan tim Moldova mewakili England waktu tu. Dan pada tahun 1996-97 tu, diorang telah bagi Beckham ni peluang untuk terus sarung jersey nombor 10. Sebab apa? Diorang nampak, Ferguson nampak potensial dia. Cuma Ferguson kata, aku nak nombor 7, yang mana ditinggalkan oleh seorang lagi legend MU, Eric Cantona, yang joga bonito. Okay, highlight career Beckham ni, dia pernah main first World Cup dia 1998, yang mana dari first 2 game tu Beckham hanya reserve saja, tak dapat main. Waktu tu dia tak dapat main game ketiga tu, yang mana time tu lawan Colombia, dia score winning free kick, stunning free kick lah, boleh kata stunning free kick, yang mana dia ni diangkat sebagai national hero lah buat kali pertama untuk England. Tapi itulah seronokkan Beckham ni, tak panjang lama, yang mana masa second round World Cup 98, Beckham telah dikenakan kad merah, kena red card, send off. Sebab apa? Sebab dia telah mengasari Diego Simeone, coach Atletico sekarang. Beckham parap dia ambil 10 man England knockout untuk season untuk World Cup edisi 98. Okay, lepas je daripada World Cup tu, dia balik England, media, fans, memang semua ni memang bash dia kau-kau ni kan, boo dia boo semua kan. Tapi Beckham is Beckham. Beckham ni dia comeback ke MU, trademark free kick dia masa lawan Leicester pada tahun season 98-99. Next season tu, first league game, dia score lawan Leicester. Okay, itu cerita. Seterusnya, MU pada tahun 98-99 ni, semua pun tahu apa squad MU dapat season tu. Dia orang menang treble untuk kali pertama. Last game, MU kena seri dengan Spurs. Beckham score lawan Spurs. Kemudian waktu
tahun 98-99 ni MU final Champions League, dia lawan dengan Bayern. Time tu Bayern ada Oliver Kahn, ada Matteo, semua legend-legend German ada. Bayern time tu menang leading 1-0. Lepas tu dapat banyak gila peluang, tak masuk sampai hujung second half tu dua orang masuk. Ferguson masukkan Teddy Sheringham dengan Ole Gunnar Solskjaer, yang mana coach MU sekarang lah, manager MU. Okay, dua crossing last minute daripada Beckham telah lead to goal lah, equalizing goal dengan winning goal lah, yang mana MU comeback dan menang 2-1. Aku ingat Solskjaer waktu tu score masa minit ke 92, Solskjaer score, Tellingham score minit 80 lebih. Dua-dua punca daripada corner Beckham. Tahun 1999, tahun 2000, Beckham ni telah voted as the second best player in Europe and world. Korang tahu siapa menang time tu? Rivaldo. Rivaldo time tu main untuk Barca. Dia menang best player lah, mana Ballon d'Or lah sekarang. Okay, tahun 2000 Beckham menang lagi EPL. Tahun 2000 menang EPL, and then 2001 diorang bagi Beckham captain England, yang mana dia telah menjaringkan gol yang sangat penting lah lawan Greece. Time tu England kena seri untuk layak ke World Cup 2002. Time tu Beckham jadi inspirasi England dan menjaringkan satu free kick, yang mana kalau korang search free kick tu memang lawa, korang boleh tengok kat YouTube. Okay, tahun 2002 World Cup, FIFA World Cup Japan and Korea Selatan lah time tu. Beckham ni sebenarnya dia injured dan patah lah, dia punya metatarsal patah, tapi dia recover and come back in time lah, yang mana pada World Cup 2002, aku masih ingat lagi lah World Cup 2002 waktu tu, Beckham ditakdirkan untuk lawan dengan Argentina, yang mana dulu dia kena red card dengan Simeone tu. Time ni lah media semua cover, kata oh Beckham kena jadi hero balik lah apa semua macam tu, dan dia adalah captain dan dia betul-betul menjaringkan gol kemenangan yang mana hasil daripada penalty. Penalty then diorang menang, tapi biasa England tak pergi mana pun, lepas tu kalah kak. Season tu dia telah main game terakhirnya dengan MU tahun 2003 tu. Kalau korang fans-fans MU yang lama-lama ni mungkin ingat ada satu insiden tu, yang mana final Worthington Cup lah, yang mana Carling Cup dulu diorang panggil Worthington Cup, MU lawan Liverpool, memang rival lah. Steven Gerrard shooting daripada tengah kena Beckham, membias dan menewaskan Fabian Bates. Time tu ada yang mengatakan sebelum daripada tu memang hubungan Beckham dan Sir Alex Ferguson memang dingin lah, dan ditambah dengan kejadian tu sewaktu half time ke lepas habis game tu tah, Ferguson berang dengan kekalahan dengan rival ni, dia telah rembat boot dalam bilik persalinan dan kena pada Beckham lah. Memang ada gambar Beckham injured dekat sini. Pada tahun 2003 dia telah ke Real Madrid lah dengan yuran perpindahan sebanyak 35 million ke Real Madrid untuk join projek Galacticos. Sekian saja untuk video kali ini. Kalau korang suka video-video yang tentang bola sepak, fakta-fakta, bukan auta, so jangan lupa klik butang subscribe dan turn on button notification. Okay, itu saja daripada aku, Zazau. Ciao.